Aduh, you ni. Lain kali nak datang sini, bagi tahulah Wawa. Tak adalah tahu-tahu dah sampai kat sini. Surprise! Mak you cakap dia dah uruskan perpindahan you. So, lepas cuti sekolah, you bolehlah start lapor diri kat sekolah baru tu. Lambat sangat tunggu surat sokongan daripada you. Mesti you suka. Pahal lebam ni. Itulah I cakap. Mak you pun dah cakap. Sekolah ni memang tak sesuai dengan you. Cepat-cepatlah balik. I belajar silatlah dekat sini. Itu terkena sikit ni lah. Biasalah. Tak apa-apalah. Anissa. Sebenarnya I cuti sekolah dah start minggu depan. So, I decide dia datang sini jemput you. Bolehlah you bawa I jalan-jalan kat sini. Tapi tempat ni macam sosolah. Aduh, dahlah tempat ni jauh. You datang seorang-seorang. Lepas tu datang, oh nak buat surprise pula untuk I. Siapa kata I datang seorang? Tu. Okeylah, I nak masuk dulu, nak mandi. Good night. Good night. Sayangi muci-muci. Salim. Ya, Mak. Halim okey ke ni? Mak tengok macam tak suka je Mak dengan Anissa datang sini. Eh, Mak ni, apa cakap macam tu? Alim, okey je. Cuma itulah, Mak dengan Anissa datang sini pun tak ada bagi tahu pun dekat Alim. Eh, Mak nak juga datang sini. Tengok anak Mak. Dan yang paling penting, Alim kena berterima kasih kat Mak tahu. Kali ni Mak pakai kabel yang paling power punya. Fiber optik. Lepas cuti, Halim dah boleh pindah dah. Tak perlu dah sokongan guru besar. Yalah tu Mak. Ni Halim balik dululah. Dah mengantuklah Mak. Bye Mak. Good night. Yalah. Baik-baik tau. Okey. Bye. Bye. Salah. Aduh. Mak. Sudah. Oh. Adeh. Okey, Mak. Bye. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nas, aku rasa betul lah apa kau dengan Cynthia cakap tu. Aku memang kena buat sesuatu ni pasal Billy. En, aku dah cakap dah. Apa yang nyemulah Ria memang dah melampau dah. Bukan tu je. Aku rasa kan dia yang sabotaj pertandingan inovasi kita hari tu, kau tahu tak? Sebab pihak penganjur tu ada call aku. Dia tanya pasal status warga negara Kumar. Pasal dia. Kau dah dengar ketua kampung kena tangkap polis? Kenapa? Kes ya, aku yang lapu. Sebab aku dengar perbualan Billy dengan ketua kampung. Mereka terlibat dalam penyelewengan dana PBG dan dana pembangunan kampung. Pasal takkan Billy tu boleh bebas lagi dekat luar? Yalah, Tek. Tapi aku syak Billy yang ugut ketua kampung. Yang satu lagi. Okey. Aku rasa Cik Radin pun cuba sekali. Hmm.
Ah, Cikgu Alim. Jumpa saya kejap. Ya, Cikgu. Ya, sekejap. Macam mana ni? Nak pusing? Ah. Oh, pusing lah. Ah, pusing je. Okey. Ucapkan tahniah, Cikgu, atas pencapaian dalam pertandingan inovasi dan juga bahasa Inggeris baru-baru ini. Hari itu, Cikgu ada beritahu saya yang Cikgu sudah batalkan permohonan berpindah, kan? Hmm. Tapi, kenapa saya masih terima juga pengesahan yang Cikgu akan berpindah juga lepas cuti ini? Aduh, panjang cerita dia, Cikgu. Saya pun tak tahu dah nak buat macam mana. Mak saya itulah. Sebab Billy ke Cikgu? Hah? Saya ada dengar Cikgu ada gaduh sama dia tempoh hari. Taklah. Tapi cakap pasal Billy ni, Cikgu. Saya rasa dia ni dah betul-betul melampaulah. Selain dia serang saya hari itu, saya yakin dia yang sabotaj beberapa program sekolah ni dan dia terlibat dalam kes jenayah. Sebab... Apa ni? Hello. Oi, orang luar tidak guna. Billy, mana kau dapat nombor aku? Itu kamu tak payah ambil tahu. Hmm? Satu benda saya mau kasih tahu kamu. Hmm? Kamu jangan pandai-pandai nak pergi siasat pasal aku dan bagi tahu sama polis. Kalau kamu tidak mau, kamu punya dan juga orang yang kamu rapat, saya akan. Oi, Billy. Nah, mau tahu tuan udah enggak tahu. Hah? Nuan udah ngagak siti kampung kita malu. Nanti amai Nuan udah ngagak pengawal jai. Mana Nuan kak ke? Halo, Billy. Billy. Halo, Billy. Hey, Billy, Billy. Mas. Aduh. Sabar, Cikgu, sabar. Inilah ni. Hei! Apa ni? Hei! Apa yang kau hantar ni? Boleh makan ke tak ni? Yang kurang-kurang semua biarkan aja. Hei, Mak, Anissa. Benda ni, kacau-kacau ni. Anim, tengoklah budak ni. Tengok ni, hantar makanan ni. Tak boleh makan ke tak? Saya dah bagi tahu cikgu yang makanan ni makcik saya yang Islam buatkan, Cikgu. Eh, itu kau yang cakap. Kita orang bukannya tahu. Minyak dia, kuali dia. Saya tengok makanan ni pun tak selera lah. Anissa! Puan, Cik, saya rasa tak payahlah kecoh-kecoh pasal makanan ni. Sebab kami dekat sini memang sudah faham dan hormat agama orang lain. Tapi janganlah buat budak tu macam itu. Okey, okey, dah cukup, cukup. Saya minta maaf dekat sesiapa yang tersinggung. Mungkin mak saya dengan Anissa ni baru sampai, kan? Tak biasa lagi itu yang jadi salah faham sikit. Saya minta maaf sangat-sangat. Kumah, dah. Awak tak payahlah nak terasa hati ke apa. Ha? Awak letak je atas meja cikgu ni. Cikgu tengok pun cikgu dah tahu. Ini mesti ayam kari kegemaran cikgu. Kan? Eh. Alim. Boleh tak jangan menangkan sangat dia orang ni? Eh, kalau korang semua nak tahu, anak aku ni lebih daripada layak mengajar dekat sekolah ni tahu. Mengajar kat sini pun sebab paksa. Dia sepatutnya mengajar di sekolah elit. Dan untuk makluman semua, permohonan untuk perpindahan Cikgu Halim dah diluluskan. Dan lepas cuti sekolah ni, dia akan berpindah
Mak! Wah! Benda ni, Mak. Jangan aku, Mak. Kuma. Kuma, cuba dengar dulu apa cikgu nak bagi tahu. Betul ke apa saya dengar tadi cikgu? Lepas cuti ni, cikgu nak pindah. Betul, tapi itulah. Cikgu mungkin janji. Bukan main lagi bagi semangat kat saya dan kau kawan. Semuanya lakonan. Kuma, bukan macam itulah. Cik Halim, Mio Slan. Saya benci, cikgu! Kuma! Ya, saya Halim. Maaf, cik. Kami baru daripada bilik guru besar tadi. Hasil siasatan kami dan soal siasat bersama salah seorang tahanan kami, kami sedang mencari Encik Radin yang disyaki terlibat dalam kes penyelewengan wang ini. Cik Radin. Ya, Cik Radin. Maaf cik, saya langsung tak nampak dia hari ini. Kami turut mendapat maklumat yang dia mendapatkan arahan dari seorang yang bernama Billy. Dan saya dimaklumkan tadi yang Billy ada menghubungi dan menggugat cik. Betul? Betul. Kalau macam tu, cik kena hati-hati. Kami akan siasat dan kumpul bahan bukti. Pada masa yang sama, kalau ada maklumat terkini, hubungi kami. Baik, cik. Terima kasih banyak. Terima kasih. Halim! Halim nampak tak tadi? Polis kat luar tu. Baru sehari je Mak kat sini, Lim. Terus ada kes jenayah. Mak tak sabar nak balik, Lim. Mak, Mak buat apa tadi? Ha? Halim hargai sangat-sangat Mak datang sini tengok keadaan Halim. Tapi kita dekat tempat orang ni, Mak. Macam mana kita nak orang hormat agama kita, budaya kita? Macam tu jugalah kita kena buat. Halim malu, tahu tak? Pulak si Kuma ni. Amat nda jakun wan tu Kuma. Nama aku buat cikgu Halim berkenyak. Ish, nda patut. Baru jadi nuk kat sekolah. Kenyak meh, senyuk mai. So, yulah Cikgu Cynthia kan? Ya saya. Saya Cikgu Cynthia. Kamu ni bukan Anissa kah? Betul. Anissa. Tunang Cikgu Halim. I dengar you antara yang rapat dengan Halim kat sini. Sayang, tempat ni jauh. Kalau tak, I nak jemput you datang kahwin I dengan Halim nanti. Au! Orang Sarawak ni memang suka langgar-langgar.
pakai beli. Ish, aku lagi lawa. Aku asai kita patut ninggal lo. Nama ke daripada Cikgu Halim. Amatnya ke ya bisi alasan nyampu? Hah? Nyanyi Cikgu Halim. Tang aku dah nganu ya. Aku rasa aku nak patut aku berkanya tadi. Alah, Cikgu Halim mesti faham gak? Sekurang-kurangnya kita ninggal di mula nyampu. Nama ke buah ekor pindah. Aram eh, sehari itu kan mayo kelas batal. Aram, aram, aram. Lem, Lem. Aku minta tolong kau, Lem. Sebab saya ada orang lain lagi nak dapat tolong aku, Lem. Hei, Radin. Cuba bertenang kejap. Tenang. Tarik nafas. Hembus. Okey, sekarang ni apa kata kita bincang tempat lain? Ai. Cepat, Lem. Cepat. Kau tahu polis tengah cari aku, Lem. Aku pun tengah sembunyi dari Billy, Lem. Kau tahu si nyayalah dalang semua. Aku dengan ketua kampung, Lem. Hanya ikut arahan saja. Kunci keluarga kami dua dalam bahaya. Sebab tu aku cakap kita kena bagi tahu polis sekarang ni, bagi tahu je. Kau dengar? Kau dengar dulu, Lem. Kau si kenal Billy ya siapa? Nya sanggup mula apa aja, Lem? Demi duit. Si Billy lah yang ngasut ketua kampung dengan aku untuk make duit tanah PIBG ya, Lem. Segala projek semuanya dah ambil. Pakainya dengan koni-koni ya, Lem. Kualiti, Lem. Hancur. Dokumen palsu. Invoice palsu. Apa aja yang si dipolahnya, Lem? Nih, kau ada bukti tak? Ada. Segala ada dokumen-dokumen aku dah nyimpan di bilik guru besar, Lem. Sekali dengan duit cash dalam peti besi. Cikgu John, Lem, dia percaya dengan aku, Lem. Sebab ya, Lem, kau yang mesti ambil semua dokumen ya, Lem. Aku? Kenapa aku pula? Sebab apa, Lem? Kau adalah next targetnya, Lem. Kau tahukah? Nya yang sebotas pertandingannya, Lem. Lepas itu, nya dah nak lari di sempadan. Aku si tahu apa nak dipolahnya, Lem. Adin, okey, macam inilah. Apa kata kau... Kau serah diri je lah. Tak payahlah susah macam ni. Lem, Lem. Lem. Aku kusut, Lem. Tolonglah, tolonglah. Cikgu Halim. Kita orang jalan elok. Nama halaman belalai ku mah. Aku apa sedia. Kin kin. Amla. Ya Allah, Cikgu John. Cikgu John, okey tak? Okey tak ni? Billy, dia sudah bawa lari semua.
Anak kau pilih. Nas, sekarang ni aku nak call ambulans, call polis, kita halang Billy. Cikgu, kereta pick up Billy yang parking depan tu tadi kan? Ya, kenapa? Alamak, cikgu. Aku mau solo di belakang kereta tu tadi, cikgu. Cikgu! Polis, polis. Cepat, cikgu, cikgu. Hello, boys. Hello. Cikgu. Kaulah guru, kaulah.